Rakyat tidak perlu bimbang terkena wabak selsema burung H5N1 selagi ayam daging yang dimakan itu telah dimasak dengan betul. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahaya berkata, risiko untuk manusia terkena jangkitan virus itu hanya berlaku jika ayam tidak dimasak atau dikendalikan dengan sempurna. Dia bakteria dan virus ni dia akan mati kalau temperature yang kita masak dia 70 degrees and above. Jadi kalau kita di Malaysia ni kita tak makan mentah, kalau mentah tak makan ya. Jadi kita masak. Jadi maknanya cara kita kendalikan makanan ayam ni, makan ayam ni. Kita masak sampai mendidih ya. Dia tak timbul tak sebab dia memang selamat makan.